Jadi gue... Hei, jangan injek-injek! Agak diinjek-injek! Gue injek kos kaki gue sendiri! Lu keluar! Oke, jadi gue ada apa? Isi GoPay. Mau dimatin dulu lah lagunya. Apa? Boleh ya copyright anjir. Iya lagunya Alan Walker. Alan Walker gimana caranya? Yang lapar. Apa? Nih silakan pesan pakai apa aja. Gue juga mau dong tapi. Boleh pesan yang dari Medan nggak? Boleh. Oh itu aja. Umat. Sugar. Anjir. Vlog no copyright music. PHD yuk berenggut. Yuk. Lu udah saldo gue nanti? Saldo lu? Saldo BCA gue. Berapa? Buat itu anjing. Dia ganti lagi no copyright instrumental hip hop beat. Kita shoot dua video beda tau, Fit. Apa? Satu lagi mukbang. Satu lagi mukbang, betul juga ya. Jadi dua konten yang berbeda sambil main Minecraft. Pesan-pesan. Ya gue cukup. Astaga, konten-konten, Fit. Apaan sih? Tahu gak jelas anjing. Gue kaget banget coba. Tahu orang Indonesia gak sabaran banget. Sopan dan santun. Awas kaki lo. Nih. Mau kaki gue. Oke, jadi biasanya orang-orang apa prank-prank ojol lain mereka pesannya itu kayak dengan jumlah 30 box atau beli 50 boba gitu. Kita sih pesen 5 aja, sewajarnya. Oke, kita lagi nyari driver, semoga diambil. Pasti diambil lah, kan pesannya wajar. Semoga. Jadi dia juga gak usah minjem-minjem duit sama driver lain. Soalnya setahu gue tuh katanya Gojek itu kalau misalnya kita pesan kayak angkanya kayak 600 ribu atau kayak 1 juta itu dia minjem temennya dulu untuk dalangin. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa tidak. Gak apa-apa ya? Siapa? Gue. Buat yang kalian gak tahu, ini tuh masalah lu David ya? Kacamata. Coba. Talinya lagi enggak ada ya? Ini pakai tali kan. Nah, ih, murah. Ini apa ya? Anjing. Anak Zozo. Zodiak. Coba dibalik. Dibalik. Asik daripada panik ya kan. Oke, satu lagi toh, pesan apa toh? Nasi Hainam. Harum. Nasi Hainam boleh. Enggak, kita pesan nasi Hainam. Lu mau enggak? Ntar gua minta aja. Lu enggak mau nasi Hainam? Ah, dia enggak ngerti. Anjir. Enggak suka. Wih, enggak suka. Hah? Ada orang gak suka nasi Hainan di dunia ini? Hah? Oke, jadi ini tiga drivernya juga udah jalan. Kita masih menunggu beberapa driver ini untuk nyampe di sini. Dan kita tuh jaraknya udah gua atur. Sebenarnya bukan gua atur sih, kebetulan aja jaraknya emang dekat, sedang, dan jauh. Jadi sampainya bakal atu-atu. Jadi biar drivernya itu kagak yang apa ya? Kayak, aduh, ini apa? Orderan bodong bukan ya? Ini apakah ini orderan bohongan? Bukan. Ini gua udah pakai GoPay, jadi aman. Oke? Ini gue sebut satu merek dong. Ya, jadi gue pakai GrabPay. Ganti merek. Mana ada GrabPay yang gitu? Kenapa? OVO. Oh ya OVO ya, betul juga. Mau ngeprank bang? Enggak, saya gak mau ngeprank. Ini saya gak mau ngeprank. Justru memberikan pahala. Kita memberikan pahala. Bukan memberikan pahala sih, memberikan apa ya? Memberikan orderan dong. Sebenarnya ini gak ada intinya ya. Oh, lagi mau antar ya? Oke, ditunggu mas ya. Pak David ya? Ini kenapa? Atas nama David. David? Iya. Ada nama David di sini. Bapak nggak pesan? Waduh, saya pesan. Berarti bener Pak, yes. Saya pesan dan saya bayar dan Bapak nggak kena prank. Iya. Bapak nggak kena prank, guys. Bapak ini nggak kena prank. Ya? Nama apa lagi? Pas siapa ya? Hah? David. Di sini siapa nama David? Oh, enggak. David. Saya David. Saya David. Benar ya? Pesanannya benar? Benar lah. Benar pesanannya? Ya. Berarti mas gak kena prank ya? Enggak, Bang. Gak kena prank sama sekali, berarti pesanannya benar ya? Iya. Woi, pesanannya! Mas gak kena prank! Selamat, oke? Okay? Mas gak kena prank, itu ada kamera di sana, tapi mas gak kena prank. Okay.
Iya, sebentar ya. Ya. Siapa? Ya. Betul ya, atas nama David ya? Iya. Oke, terima kasih mas ya. Guys, kita pengen ojol, tapi beneran cuma mesen makanan. Alright guys, thank you guys for watching. If you guys like this video, please like this video below. Thumbs down. Kok thumbs down sih? Thumbs up. Yeah, thumbs up. Dan juga jangan lupa komen dan subscribe. And I'll be seeing you guys in my next prank video. Bye. Nah, gue mau jelasin sedikit lagi daripada nanti ada yang nggak ngerti. Abis itu nanti bilangnya, ini apaan sih David ikut-ikutan prank ojol dan segala macam. Gue prank ojol, pesan makanan, tapi cuma beneran pesan makanan aja. Titik. Ini juga bisa dibilang bentuk protes gue dan teman-teman terhadap prank ojol yang sedang marak beredar di pasaran. Kita merasa apa ya? Seperti yang gue sudah pernah utarakan di podcast gue bersama Eno Bening yang live dan juga kayaknya sekarang harusnya udah di up sama Eno, tapi nggak tahu, siapa tahu belum. Itu menurut mas gimana? Komunitas ojol risih nggak kira-kira? Buset. Ini gimana tuh? Risih banget tuh. Risih banget ya? Risih lah. Kurang ajar nggak menurut mas? Iya sih, kurang ajar. Boleh nggak bikin kayak gitu? Jangan, kagak. Boleh lah. Nggak boleh ya? Kasian juga orangnya kan. Kalau mas yang kena kayak gitu gimana kira-kira? Kesel lah saya. Kesel ya? Oh, kesel, lagi ada orderan? Iya, dapat. Ya. Ambil aja mas, yaudah ya. Terima kasih mas ya. Ya, sama-sama pak. Terima kasih mas ya. Kayaknya ada pesan 1-2 kata yang mau disampaikan pak untuk orang yang bikin prank ojol. Ya, biar tambah lebih kreatif lagi deh. Oh siap, terima kasih pak ya. Ya udah gitu aja, gue gak ada lagi yang pengen gue omongin. Gue ngomongin dari tadi belepotan gue tahu. Tapi ya anyway, I'll be seeing you guys in my next prank video. Bye. Gue makan dulu. Ngapain? Terus ini ya, semua sambalnya ya. Amigo.